Dan kami mengharapkan supaya dengan kegiatan ini kita mulai besok dan seterusnya kita pelan-pelan secara disiplin kita menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru. Karena sejak tahun 2021 kami sudah menetapkan bahwa kita di Gereja Katolik Indonesia harus menggunakan itu dalam setiap perayaan Ekaristi. Prediksi tanda kutip jumlah umatnya, maka pun kita menangkapnya.